Setelah pelakon Putih Zahra bertindak dengan hanya ketawa setelah membaca tuduhan Nusyus setebal 44 muka surat, suaminya pengarah Syamsul Yusof tampil dengan kenyataan terbaru. Menerusi satu posting di Instagram, Syamsul mempersoalkan tindakan isterinya itu, malah meredahkan bahawa Putih Zahra sendiri mengaku kepadanya bahawa dia mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Hanya selepas saya find Nusyus, barulah dia akhirnya mahu berjumpa suami. Kenapa? Kerana kamu risaukan Nusyus tu, Zahra, saya tahu. Kerana di dalam ada bukti kamu buat hubungan dengan suami orang sejak dari awal perkahwinan kita. Jadi, habislah imej isteri teraniaya yang awak portraykan pada umum selama ni. Itu yang kamu risaukan. Tidak cukup dengan itu. Sekarang pun kamu sudah mengaku ada hubungan dengan lelaki lain sedangkan kamu masih bersuami. Kamu sendiri yang beritahu saya hari itu masa kita berjumpa. Siap cakap jangan beritahu orang, okey? Luahnya. Dalam pada itu, Syamsul juga mendedahkan bahawa ibu dan bapa mertuanya juga tidak bersetuju dengan tindakan isterinya itu dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang dihadapi mereka. Luahnya, pengarah tersebut juga menyatakan isterinya itu pergi menghasut ibu bapanya untuk menyerang dirinya dengan cara tidak baik. Zahra, ibu bapa kamu juga pening dan tak bersetuju dengan cara kamu sekarang menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebab itulah mereka diam sahaja dan ayah kamu terus menasihati saya untuk terus bersabar. Jadi kamu pergi hasut gunakan ibu bapa saya pula untuk menyokong cara tak baik kamu menyerang suaminya. Ujarnya, pada masa sama Syamsul meminta supaya isterinya itu menerima qadar dan qadar bahawa dia telah berkahwin lain dan tidak mahu pergi Zahra mempunyai dendam kesumat. Malah dia juga menegaskan sedia untuk berpisah dengan isterinya secara baik sekiranya Puji Zahra tidak dapat menerima poligami. Terimalah takdir suami kamu telah berkahwin, Zahra. Janganlah berdenda kesumat sehingga tahap ini. Ia akan makan diri dan masa depan anak-anak kita. Kamu tak terima poligami tak apa. Kita berpisah secara baik. Bukan dengan cara ukur suami dan channel di sosial media berpura-pura konon kamu isteri soleha yang dianiaya. Ya, kita berdua ada kesilapan masing-masing, Zahra. Jadi fikirlah tentang masa depan anak-anak kita dengan berpisah secara baik dan aman. Demi anak-anak kita, ujarnya. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun, alamak, gosip terkini. Masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.